Ini dia rekomendasi jajan di Karnival Tenda CXB. Yang pertama, kita datang ke kedai Abu Umar. Di sini itu spesialis Arabian food. Kalau kesini kalian wajib coba cheese musaga'ahnya. Recommended banget deh pokoknya. Lanjut kita jajan ceker tanpa tulang dari Dakba. Sausnya benar-benar enak banget. Gak lupa melipir juga nih yaki yang seger-seger dan yummy seperti ini. Ada cumi bakar dan mango smoothies. Ini dia spesialis Japanese food kedai Oksa. Menu rekomendasinya ada odeng, sate cumi, dan juga steamboat. Lalu aku lanjut makan steak di kedai Steamy. Nya empuk dan bumbunya benar-benar meresap. Lanjut ke kedai Wins, aku pesan es krim potong dan juga es kopi. Rasanya enak loh. Ditambah dengan es krim roll ini, beneran deh bikin gak mau berhenti makan. Eits, jangan takut gendut ya. Lalu makan kebab lipet dari Balgis. Untuk minumannya aku jajan di ST Indonesia. Untuk rasa udah gak diragukan lagi ya. Ternyata ada burger Bangor juga. Gak lupa kita juga langsung pesan dan nikmatin burger yang satu ini. Itu dia rekomendasi kulineran di Carnival Tenda CSB menurut kami. So, yang udah pernah kesini, tulis dong kedai mana lagi yang harus aku datengin.